Selepas hampir 2 tahun berkahwin, penyanyi Hazamah dan isteri akhirnya berkesempatan untuk berbulan madu ke Phuket, Thailand baru-baru ini. Namun, tidak seindah yang dijangka, Hazamah mengakui melakukan kesalahan di negara gajah putih itu hingga dia disaman pihak berkuasa. Saya kena saman dengan Thailand. Taklah saya buat jenayah pun. Benda ni benda yang tak sengaja. Bila dekat Thailand tu, dekat Phuket tu ada, dekat divider dia ada color merah dengan putih. Diorang colorkan tau. Color merah dengan color putih tu tak boleh parking. So saya tak tahu sebab tulisan diorang Krang. Kita tak tahulah. So kita parking lah. Bila kita parking, so motor kena rantai. Bila motor kena rantai, kita kena pergi ke balai dia untuk settlekan saman tu semua baru dia lepaskan. So dia tak adalah isu besar. Memang saya pasti semua rakyat Malaysia pasti pernah kena saman dekat sana. Sebab 500 juga baht. Diorang layan saya macam orang sana. Diorang ingat saya orang Thailand. Sebab itu saya, kalau saya dandan dengan rambut saya tu kalau merah. Sebab orang Thailand tak buat benda tu. Itu yang menandakan okey, dia ni bukan orang Thailand. Dia ni mesti orang pelancong. Sebab saya tak nak nanti dia rai, saya tak faham. Tiba-tiba diorang salah faham nanti. Lebih baik saya nampakkan macam seorang pelancong supaya Malaysian. Diorang akan cakap orang putih diorang lah. Same. Selasa saya kena saman. Selasa ni. Yang ni, yang selasa lepas ni. Saya 2 tahun, lepas 2 kahwin 2 tahun ni, saya tak pernah pergi honeymoon. Sebab saya sebelum ni nama blacklist. Tak boleh keluar negara. Oh, so ibu dah bayar lah tenant. Pada semua rakyat Malaysia, saya dah bayar tax lah. Come on. Anda bila lagi? So bila dah settle, nama pun dah hijau, dah boleh keluar negara. So saya ambil peluang lah. Duit tak adalah banyak. So dekat Thailand tu kos dia rendah sikit untuk saya honeymoon. So saya curi-curi masa lah dengan isteri saya. 4 hari 3 malam je kalau boleh kita nak seminggu. Tapi itulah, bajet tidak mengizinkan. So saya pun bersyukur je lah 4 hari 3 malam dapat berdua-duaan dengan isteri saya tanpa diganggu. Yang bestnya tu tak ada orang nak gambar. Itu yang best. Sebab tu kita memilih Phuket. Bagi dia pun dia dekat. Saya bersyukur. Rider pun okey. Takkan dengan cinta.